harus soft or not. Oke, okay. Newtonnya. Hello guys, welcome back again. Welcome back my YouTube channel. So today this video I'm going to show you how update Sakura 1.0.39 or new version. Oke, jadi aku nemu akun Instagram yang namanya Garusaf. Ini aku udah lama banget follow dia. Ini aku awalnya tuh aku lihat ya ini subscriber, followers itu kayak baru 1000 gitu kan. Yang pertama 1000, terus naik jadi 1200, 1400, dan pas 1700 atau 1500 kayak deh, enggak tahu juga, pokoknya di bawah 1700 aku nge-follow Instagram tersebut. Nah, terus sampai sekarang tuh udah 2,4 itu loh, 2,4, dan di sini aku udah nanya sama dia, nanti aku akan screenshotin jadi kalian gampang ya. Jadi ini aku sambil ini dulu. Nah, jangan deh, kita langsung masuk dulu ke game, kita select custom. Nanti aku sambil baca-bacain, soalnya aku pakai dua handphone. So aku ini maaf banget aku pakai slow touch. Aku pengen pakai sepatu yang terbaru itu Fairy. Terus warnanya aku kasih warna bagus banget ya teman-teman. Warna biru aja kali ya kayak tadi. Rempeneku, emang banget ya teman-teman, aku lagi suka lagunya TNS NSD. Jadi aku nanyain terus, so, suaranya enak banget lagi dia. Haha, udah mau, latihan aja ya, lari banget nanti. Udah gini aja kayak tadi aja seharusnya ya, tapi udah ini aja. Hairstylenya aku pengen pakai gini aja, putri kali ya, nggak apa-apa ya, nggak usah diganti. Saya ini hampir satu favorite style aku. Langsung aja, aku mau langsung bahas update terbarunya sambil loadingnya. Nah, jadi aku pernah ngechat dia, kalian bisa lihat air situ ya. Nih, jadi guys, itu masih 2,1 ya. Nah, soalnya sebelumnya itu 1,7 aku ngechat dia guys. Dan aku ngechat, hello friends of Garusoft, do you know what Garusoft real account Instagram? Reels Instagram account. Kenapa aku nanya gitu? Karena dia sudah ngebahas nih, ntar. Aku kasih kalian dulu infonya, so aku bakal duduk dulu. Kenapa saya senyasin, males aku. Nah, ini aku mau pakai yang enggak ini aja, terus aku hide attack untuk ini. Hide attack ya. Nah, aku akan kasih tau kalian. Aku sambil duduk dulu ya, teman-teman, di kafe gitu. Jadi pokoknya ceritanya itu, karena aku mau di sini aja agak ramai ya. Oke, aku sambil jelasin. Jadi ini aku record lama-lama gitu ya, nggak sampai semua 12 menitan lah ya. Terus kenapa aku nanya yang friends gitu, jadi aku langsung aja bahas pesan pertama Garusoft akun ini. Nah, jadi saat dia nge-follow satu orang, one following, dan dia itu Andreansa, jadi dia jualan boba gitu ya, Thai tea ya. Garusoft kan dari Jepang ya, tapi itu Thai tea kan dari Thailand ya sebenarnya, dan di Indonesia pun ada. Nah, oke, jadi di sini post yang pertamanya adalah new building coming soon castle. Jadi dia bakal bahas itu adalah building Sakura yang terbaru yaitu castle. Terus yang kedua, new building will be 2020. Jadi ini tapi belum update gitu ya. Jatuh lagi HP-nya. Ini aku pakai dua handphone teman-teman. Jadi maaf banget kalau suaranya enggak merdu gitu. Merdu masa enggak ke mic-nya gitu. Terus di sini dia ngebahas lagi, ini kan 2020 ya, ternyata belum ada yang building kantor pajak seperti ini. Terus next ada new Momoji Town will coming 2020 or 2021 or 2022. So aku bener-bener inginnya tuh ini ya, 2021 lah, karena 2020 bisa juga sih, tapi udah habis ya. Jangan 2022 deh, please, jangan. Nah, nih, ini Momoji Town, kalian bisa lihat gambarnya tuh kayak shrine dipakai inian ya. Terus ini new school on Momoji Town. Tau gak guys ya, aku tuh ngeliat sekolah ini, itu kayak sekolah di deket rumah aku gitu. Maksudnya aku punya sekolah, nah sekolah itu ada sekolah anak luar biasa gitu, karena bentuknya kayak gitu.
Maaf ya, maksudnya pagernya tuh sama itu ya tuh hampir sama dikit gitu. Soalnya emang bentuknya segitu. Nah, kalian bisa lihat ini bagus banget, New School on Momochi Town. Jadi ada kota Momochi Town. Mungkin aja nanti ada di menu. Sini menu, saya ada di map ini kali ya. Oke, next. Itu ada Classroom of New School. Jadi kalian bisa lihat ini dalam isi kelas ya, untuk sekolah barunya. Ini ada 120 cm, 90 cm, pokoknya banyak banget, ada kursi bangku. Sama sih sebenarnya sama sekolah biasa ya. Nih, jangan gak usah. Terus ada lagi yang terbaru, ada lagi yang terbaru, ini I don't know ini apa, ini kayaknya kereta. Oh, kereta doang, tapi dia gak tahu, gak kasih ini guys, gak kasih apa ini ya, gak kasih keterangannya apa. Ini menurut aku sih kereta, itu moga juga ada kereta dari Lock House ke Momochi Town gitu ada kali ya. Atau dari sini aja kali ya. Oke, next ini ada ini apa, aku gak tahu guys, dia dipakai bahasa Jepang terus gak dikasih tahu tulisan. Mungkin aja ini sekolah ataupun ini Mall of Momochi Town atau supermarket, gak tahu, supermarket. Terus next ini ada sekolah lagi, ini gila banyak banget. Nih aku ada 4 foto, jadi aku slide-slide gitu ya. Nih, jadi yang pertamanya tuh ada ini, terus yang kedua ada ini guys. Bagus sih, yang ketiga ini yang mau menceritakan hasil lighting ya. Nah, yang keempat ini kayak lebih kicau gitu. Next ini new machine guys, oh my god. Jadi dia kayak kasih tahu kalau ada machine terbaru, so aku gak tahu ini. Ini. Nah, next ini new building coming 2021. Terus dia komen garis off ya, oh I think this December will be updated, so wait for the update. Jadi dia bilang di komen, oh kayaknya ini bakalan update tuh akan 2 Desember akan di update, so tunggu ya untuk update-annya gitu. Terus dia, this is backyard of new school. Backyard itu kalau gak salah halaman depan bukan sih? Iya kali ya, pokoknya halaman gitu, gak ada sih ya. Kalian bisa cari aja gitu ya. Nah, pokoknya ini backyard of new school. Terus ini dia bilang lagi, I'm not Garusov, but I chat with real Garusov, but I'm not real Garusov. So don't call me Garusov, call me fake Garusov. Thank you, apalagi I request to make that building Sakura Sumatra fun game by I will delete this account. Jadi dia udah ngebahas kalau dia bukan Garusov yang asli. Dia ngechat sama Garusov yang asli. Ini sih bagus ya, dia udah kasih tahu diri dia sendiri. Terus dia jadi so, atau jadi jangan panggil aku Garusov, panggil akunya Garusov palsu aja gitu ya. Terus dia bilang apaloginya itu, aku merequest untuk membuat Sakura building, menginginkan ya, merequest untuk membuat building Sakura Sakura itu fun game, game seru, bye dadah, aku akan mendelet akun itu. Aku akan menghapus akun ini segera. I'm back, I'm not Rululum. Nih kalian udah lihat ya. Jadi dia bilang aku kembali, tapi aku bukan Garusov, but aku adalah friend atau teman dari Garusov. Jadi tapi aku membantu Garusov. Makasih ya untuk pengertiannya. Terus ada lagi aksesori ribbon. Bakal Zul lewat. Jadi di sini ada lagi, ini new accessories ribbon. Jadi ini kalau nggak salah, terus Alice is on the Wonderland itu ya. Terus dia bilang, please jangan manggil aku Garusov deh, panggil aku teman Garusov. Oh guys, tadi aku mau bersin, sorry. Next ini banyak banget, jadi aku harus baca satu-satu. Maaf banget kalau video kelamaan ya. Ini adalah lobby untuk Sakura Sumator jika multiplayer. Kalian bisa lihat, aku sih kurang jernih sih mata. Ada ini nih guys, nih aku bacain aja ya, tapi aku tinggal foto aja. Terus di sini yang pertama tuh ada play with me 809-14, map selection default, 1000 build limit, 10.000 MT map build limit, terus build limit, public maps. Terus ini ada room player 1 play with me, player 4 magle vision, play with me itu banyak banget deh, back to bento. Ini gila guys, ini keren banget. Terus ini ada lagi, aku belum like lagi. Nah ini dia yang bilang, new clothed but this not skeleton, so we make new clothes. Ini udah enggak like, jadi bukan update. Sini udah November sebenarnya, outfit ini udah November cuma gagal, jadi dia di delete aja, enggak jadi dihapus. Terus
ada Newton. Ini aku nggak tahu guys, aku nasihat atau enggak, tapi dia yang penting dia udah kasih tahu kan kalau ini itu dia itu teman. So aku nggak tahu sih dia benar-benar garus soft or not. Oke, okay. Newtonnya. Sorry guys, aku nggak tahu kalau ada Shopee gitu. Suka mama aku ke Shopee. Ini kalau misalnya sendiri, ini ada Newton. Ini kayaknya semoga aja ini mall ya. Terus ini ada, oh my god, ini yang bikin komennya tuh bikin aku seneng banget nih. Like this is Sakura Sumator multiplayer place will have name above. Jadi bakalan ada namanya tuh di atas head mereka, kepala mereka. Nih kayak ini, Rina Tamaki, Taiga Yuki. Terus ini, dia kan seperti ini. Kalau Sakura Sumator tuh multiplayer, playernya tuh bakalan akan memiliki have di atas kepala. I think kayak gitu sih ya. Terus dia komen lagi, multiplayer will available in January. Oh my god, aku bener-bener seneng banget nih guys. Januari loh, semoga aja ya. Ya, blah. Semoga aja Januari. Terus dia, ini baru upload pada 15 hours ago atau 15 hours ago. Dan ini dia gak kasih ini ya. Nah, kayak gini teman-teman, Nicholas saya udah dibahas ya. Shell Fairy and Snowman. Oke okay, guys, jadi itu aja sih guys. Dan aku masih belum dijawab untuk akun. Yang aku bikin itu multiplayer sama Newton guys, building terbaru Sakura. So guys, mungkin segini aja untuk pembahasan sekali ini. Semoga aja bermanfaat bagi kalian, teman-teman. Aku tuh benar-benar seneng banget. Yang pertama senang. Dan aku gak nyangka guys, kalau misalnya nanti bakalan Januari ya. I hope it's January update for multiplayer guys. So kalian stay tune aja ya. Semoga aja nih guys, kalian bantu doain ya. Bukan bantu doain aku, tapi semoga Sakura bisa update nanti. Oke okay? Bye bye guys. Semoga aja terbantu ya teman-teman. Dengan aku terjemahin aja sih sedikit yang aku tahu, karena aku cuma baru bisa bahasa Inggris sedikit. Bye bye guys.